Saya menerima segala orang yang berjumpa saya, yang berinteraksi dengan saya. Saya cuba memahamilah. Kalau kata dia datang dalam keadaan yang marah, contoh kan, jadi kita kena dengar kan. Antara sifat seorang wakil rakyat ni, yang dia ada, mesti ada kemahiran mendengar. Kadang-kadang bila orang tu, bila buat aduan tu, kadang-kadang banyak, bila kita mendengar tu 50% dia punya dia punya ketidakpuasan hati tu dah dapat kita selesaikan. Cuma bila kita dapat atasi masalah-masalah aduan-aduan mereka tu, tentulah lebih baik kan. Dan tidak semua perkara yang dapat kita selesaikan segera, kadang-kadang mungkin ambil masa yang lama, mungkin ada melibatkan prosedur dan seumpamanya. Tiap aduan yang saya terima tu, saya berusaha sebaik mungkin untuk saya selesaikan. YB suka menembak, YB? Ya, antara hobi yang saya gemari sekarang, menembak. Start bila YB start menembak? Lebih kurang dalam 10 tahun lepas lah. Jadi kalau YB menembak, sini ke ataupun ada kawasan, lokasi lain yang YB selalu pergi? Saya menjadi ahli kelab menembak di Subang ni. Jadi keadaan lebih, safety dia lebih baik. Dan juga kemudahan-kemudahan yang ada lah di kelab menembak ni. Dan selain daripada Subang, di Lapang Sasa Jugra pun ada tempat menembak yang diuruskan oleh PDRM. Ya, PDRM IPD Kuala Langat lah. Dan saya mula mengenali aktiviti menembak ni apabila dijemput untuk melakukan latihan ataupun pertandingan di Lapang Sasa Jugra lah. Dan juga pihak pejabat dewan juga mungkin setahun sekali ataupun dua tahun sekali memang ada mengadakan aktiviti menembak untuk ADUN. Jadi dari situlah pengalaman saya belajar dan juga dapat apa tu tunjuk ajar daripada kawan-kawan, daripada anggota keselamatan lah, bagaimana kaedah dan cara untuk melakukan aktiviti menembak ni dalam keadaan yang selamatlah. Menembak ni satu peluang yang tak semua orang dapat kan. Mungkin ramai yang berminat tapi peluang tu tak ada kan. Jadi mula-mula tu memang agak terujilah kan. Dan tapi dengan tunjuk ajar dan ialah yang penting dari segi saya sebut tadi, keselamatan tu. Kemudian juga bila kita menembak tu capai kita punya sasaran, target kita, itu satu kepuasan dan juga happy. Kita dapat melaksanakan tembakan tu dengan tepat tu adalah perkara yang menggembirakan lah. Kerap tak YB? YB buat aktiviti menembak ni? Lebih kurang dalam sebulan sekali. Paling kerap pun dua kali sebulan. Makin lama makin pandai lah YB. Makin set the target. Achieve the target. Target tu lama-lama. Tapi sebenarnya pun kadang-kadang tengok kita punya kesihatan, tengok kita punya mood juga kan. Kalau kata mood dalam keadaan yang okey, itu lebih tenang lah. Tembakan lebih tepat lah. Okay, YB. Apa selain daripada aktiviti menembak, macam kalau nak luangkan masa lapang YB, hilangkan stres, apa lagi yang YB suka buat YB? Saya memang gemar aktiviti sukan yang ringan lah. Kita dalam usia sekarang, saya dulu memang seorang ahli sukan. Aktif. Pernah mewakili sekolah daerah, bola sepak, rugby, olahraga, bola tampar. Tapi sukan-sukan tu dah tak boleh aktif lah. Boleh. Kira peringkat wakil daerah lah kan. Jadi sekarang ni saya lebih kepada sukan-sukan yang santai, ringan lah. Macam badminton,
Tapi badminton pun tak boleh terlalu stres juga, sangat, heavy sangat kan. Kadang-kadang ada yang ialah ada boleh menyebabkan serangan jantung juga kalau kita terlalu kuat aktif kan. Juga. Aktif kan. Ha. Maknanya badminton santai, kemudian kadang-kala mendaki Bukit Jugra kan. Macam YB kan. Kalau saya tengok kan daripada YB, daripada jauh saya nampak YB pendiam kan. Okey, mungkin orang di sekeliling YB pun kenal YB sebagai seorang pendiam. Mungkin juga ada yang tak kenal betul perwatakan YB. Jadi YB ni seorang bagaimana YB? Ya, betul ya pendiam eh. Saya nampak kalau daripada first glance tu YB pendiam ni. Saya memang sebenarnya dari sekolah memang agak pendiam lah. Betul tekaan saya YB. Agak pendiam tapi bila terjun dalam, saya pun seorang ahli penyiagaan juga. Saya menyiaga farmasi kan. Dan juga lepas tu ceburi bidang politik. Maknanya pendiam tu kena daripada introvert tu kena extrovert lah. Kena ubah kan. Tapi kadang-kadang memanglah orang yang tidak mengenali saya, dia kata saya ini agak pendiam dan sombong lah. tapi benda tu bila dah kenal saya, dah berbual tu kenal kan YB kan. Saya dengan ahli keluarga suka berjenaka lah. Terutama anak-anak isteri kan, memang jenaka tu maknanya menceriakan suasana lah kan. Kalau kita serius saja kan, tak ada seri YB kan. Seri jadi kita maknanya untuk merapatkan hubungan antara ahli keluarga kan, kadang-kadang memang sebenarnya saya suka jenaka. Kadang-kadang saya suka tengok apa nama online cerita lawak-lawak macam itulah. Okey, memang anak jati banting oi. Murid. Ya, saya anak jati murid. Anak jati banting. Ya. Yeah. Okey, untuk daripada farmasis ke politik. Macam mana boleh bertukar career kepada kerjaya politik YB? Macam mana permulaan dia YB? Dia permulaan tu pada era tahun zaman reformasi lah, tahun 1998. Pada ketika itu memang bukan nak kata saya ini anti-establishment ke, tidak, tapi saya seorang yang kritikal lah. Saya menilai sesuatu kan, saya menilai sesuatu dengan dengan objektif. Macam contoh saya lihat pentadbiran kerajaan ni seharus menitik beratkan antara tugas dia adalah untuk membantu rakyat, untuk memastikan kehidupan rakyat selesa kan. Saya lihat daripada zaman dulu pun adalah membantu rakyat, tetapi dari segi masalah-masalah dalam rakyat ni tidak ditangani dengan sebaik mungkin lah. Jadi bila berlakunya peristiwa pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu, menyebabkan saya merasakan perlu untuk saya terlibat aktif dalam politik lah. Sebelum tu saya hanya melibatkan diri dalam aktiviti sosial dan masyarakat. Tapi selepas peristiwa 98 tu saya kira perlu untuk saya bergerak aktif dan memberikan sumbangan lah dalam politik untuk membantu masyarakat. Saya menyertai PAS lah waktu itu ya. Tahun 1998-1999 ya. Jadi selepas saya aktif dalam aktiviti parti cawangan dan seumpamanya, saya pertama kali ditawarkan untuk bertanding pada tahun 2004 lah. Kenapa memilih Parti Amanah YB? Yalah, asalnya saya memang maknanya walaupun pada ketika itu, pada ketika zaman awal reformasi itu, Datuk Seri Anwar sebagai seorang yang saya hormati dan saya kagumi lah. Cuma dari segi platform, saya menilai waktu itu PAS yang menyokong Datuk Seri Anwar lebih
apa tu lebih lebih lama dan juga lebih berpengalaman, jadi saya menyertai PAS lah. Kemudian apabila berlaku perubahan dalam pucuk pimpinan PAS dan isu pada tahun 2015 PAS yang menyertai Pakatan Rakyat pada pilihan raya 2013 PRU yang ke-13 jadi menyertai Pakatan Rakyat bersama PAS Keadilan dan juga DAP. Jadi pada ketika itu tiba-tiba selepas kematian almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz, banyak berlaku perubahan yang besarlah dalam hala tuju PAS. Dan dahulu kalau yalah, kita tahu macam mana sejarahnya hubungan PAS dengan UMNO ni begitu macam anjing dengan kucing lah. Tak boleh berbaik. Tak boleh berbaik lah kan. Jadi pada ketika itu 2015 seolah-olah PAS ingin bekerjasama dengan UMNO dan keluar daripada Pakatan Rakyat. Jadi saya bertanya kepada masa itu setiausaha PAS Negeri Selangor lah pada ketika itu. Saya tanya, apa masalah kita dalam Pakatan Rakyat ni kan? Kita dapat banyak banyak manfaat dan juga banyak perkara-perkara baik yang telah dilakukan oleh pentadbiran Pakatan Rakyat. Kan? Mereka tak dapat memberikan jawapan yang jelas lah, yang memuaskan hati saya lah. Akhirnya mereka keluar daripada PAK Pakatan Rakyat. Jadi mengakibatkan kerajaan Pakatan Rakyat pada ketika itu terumbang ambing lah, ataupun hampir tumbang lah. Jadi saya mengambil keputusan untuk menarik sokongan kepada saya dan YB Ulu Kelang, menarik sokongan daripada kepada Tan Sri Khalid Ibrahim pada ketika itu, dan Pakatan Rakyat mencadangkan Datuk Sri Wan Azizah sebagai Menteri Besar. Jadi saya menyokong dan menjadi satu kejutan lah kepada politik Selangor pada ketika itulah. Soalan penting YB, kenapa YB ingin menjadi wakil rakyat? Apa sebenarnya sebab ya? Kalau kita tahu apa orang punya mindset YB kan, macam alah, kalau nak bertanding politik mesti sebab nak kuasa kan, nak benda-benda yang melibatkan mungkin dan sebagainya lah YB kan. Jadi untuk YB sendiri, kenapa YB nak jadi YB? Kita sebagai apa tu yang beragama Islam, sudah tentu setiap apa yang kita lakukan tu akan dinilai, akan dihitung, akan dihisap, dipertanggungjawabkan. Jadi saya kira pada ketika itu ialah kita dalam Al-Quran pun bukan mengajar kita manusia ini hanya soal ibadah, soal zakat, puasa, solat, zakat, puasa, haji saja, tapi adalah Islam sebagai suatu agama yang syumul, agama yang lengkap ya, termasuk juga soal-soal yang melibatkan pentadbiran. Jadi saya kira politik juga adalah sebagai satu alat untuk kita sebagai satu ibadah lah kan. Tapi bagaimana caranya tu, bagaimana hala tuju kita tu amat penting lah. Ada satu garis panduan dan juga ada satu penilaian yang khusus yang baik lah untuk kita laksanakan. Okey, YB. YB dulu menang masa pilihan raya yang lepas bila semasa bertanding. Dan berapa penggal YB? YB pegang Maurit? Dah dua penggal. Dua penggal kan? Yeah. Okey, macam mana YB melihat trend pengundi di kawasan YB sekarang? Adakah mereka tetap akan menyatakan sokongan yang sama terhadap YB untuk pilihan raya yang akan datang ni, YB? Dengan rekod perkhidmatan selama dua penggal, khususnya pada penggal ini di bawah Pakatan Harapan, saya kira rakyat masih memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada kerajaan Pakatan Harapan Negeri Selangor khususnya, yang mana terlalu banyak
program-program yang kita laksanakan untuk membantu rakyat. Bukan setakat kita ni bersikap ataupun hanya dekat pilihan raya je baru kita sibuk untuk laksanakan program membantu rakyat ni. Kita setiap tahun, apabila bajet di hujung tahun untuk bajet tahun harapan, Kerajaan Negeri akan review balik program-program yang kita buat, dan kemudian kita akan perkenalkan program-program yang baru untuk membantu rakyat. Dan 600 juta ringgit setiap tahun jualan harga murah, kau-kau kita beri kepada rakyat. Jualan ni bukan bertujuan sebab untuk pilihan raya, tak. Kita merasakan ini yang rakyat perlukan. Kos taraf hidup pun dah naik. Ya, kan? Kos taraf hidup naik, kemudian kos barang meningkat, barang keperluan asas meningkat. Jadi dengan kita melakukan program ni di bawah Yang Berhormat YB Izham Hashim, IR Izham Hashim, kita dengan dengan sokongan Menteri Besar dan Kerajaan Negeri, kita peruntukkan sebanyak 20 juta untuk melaksanakan program JER. Apa YB, kita tahu rakyat ni YB, diorang tak nak tahulah apa sebenarnya apa masalah yang dihadapi oleh wakil rakyat mereka, ahli politik mereka, tapi mereka nak tahu bagaimana masalah mereka tu boleh selesai, YB kan? Yeah. Jadi yeah, di tempat YB, apa antara isu-isu besar yang selalu timbul dan macam mana sebenarnya pihak YB sendiri selesaikan dengan rakyat ni di kawasan YB? Antara isu-isu yang masih tertunggak lah di kawasan Dua Murib ni adalah isu perumahan. Isu perumahan di Ladang Dusun Durian, sejarahnya begitu panjang, yang mana mereka ni ditawarkan tapak rumah dan rumah, dan dilantik kontraktor untuk membinanya, tapi tidak siap sehingga sekarang. Untuk saya cerita satu persatu terlalu panjang ya. Mereka mula-mula tanda tangan perjanjian tu pada tahun lebih kurang pada tahun 2004-2005 mereka menandatangani perjanjian jual beli tersebut sebelum Pakatan Rakyat memerintah. Dan kita telah selesaikan pelbagai isu, melibatkan isu tanah, melibatkan isu rezerv Melayu, tanah rezerv Melayu kan, melibatkan antara swapping tanah antara estet dan kerajaan. Jadi akhirnya pada 2018 mereka telah diberikan hak milik title tanah. Maknanya Kerajaan Negeri dah selesaikan hak milik title tanah kepada semua pembeli-pembeli lah. Lebih kurang 140 saya minta maaf, saya tak ingat jumlah yang tepat, tapi lebih kurang 140 pembeli lah yang telah terkesan ya dalam isu ni. Jadi memang Kerajaan Negeri sedang masih lagi berusaha untuk mengambil alih, tapi ada melibatkan isu-isu PA kepada pembeli kepada kontraktor. Jadi kita masih berhati-hatilah Kerajaan Negeri agar tidak disaman ya. Jadi insya-Allah, kalau sebenarnya saya target penggal ni boleh selesai, tapi masih lagi tertunggaklah. Dan memang kita berusaha sebaik mungkinlah selesaikan isu ni. Okeylah YB, cuaca pun dah panas YB. Agak-agak kita nak menembak ni, YB dah ready dah YB. Boleh ajar saya tak YB? Boleh. Jadi bolehlah YB ajar saya. YB, kita pergi ke tempat. Ada satu pintu, kita masuk dalam tempat yang telah disediakan. Okey, YB. Kalau macam tu, jalan ni. Okey, alright. Jom. Okay.